Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright gang, TZM Cik Rostam, aku dah servis carburetor. Aku dah semua siapkan lah. Dan dia hari ni aku nak start engine dia dan aku akan mulakan isi minyak enjin dulu dan juga minyak tuti, buang angin tuti, and then aku nak cuba start engine ni. Untuk radiator aku isi air pipe biasa saja untuk test ada tak leaking dan sebagainya. Bila dah diuji tak ada apa-apa kebocoran, aku akan drain balik coolant air pipe ni dan aku baru isi coolant yang betul-betul coolant lah. Okey, untuk minyak enjin ni disebabkan enjin ni selepas overhaul aku tak letak 750 ml. Aku akan letak lebih kurang 850 ke 900 ml. Sebab dia overhaul, jadi bahagian gearbox dan dalam tu minyak tak ada, betul kering tu. Jadi kena isi lebih lah. Gang, percubaan pertama aku nak start enjin ni selepas 10 tahun tersadai tak berjaya. Jadi aku rasa mungkin tekanan minyak daripada atas kurang mencukupi, jadi aku terpaksa ambil tank motor aku dan juga kotak angin aku siap-siap untuk aku setting dia punya apa carburetor. Dan aku sebelum ni aku guna Pilot Jet 32.5 dan aku dah upgrade kepada 35 lah. Sebab memandangkan motor ni dah lama tersadai dan lepas overhaul, jadi dalam sistem pembakaran tu betul-betul kering. Sebab aku check plug tadi kering, minyak tak sampai. Okey, jadi di situ aku buat andaian lah, tekanan minyak daripada atas kurang. Jadi aku ambil tank aku, aku isi minyak melalui tank. Kalau isi minyak melalui bekas kecil itu tekanan minyak kurang, so aku cuba cara ni pula. Kita cuba motor Encik Rostam ni yang tersadai 10 tahun ni, kita bagi hidup dulu. Dah hidup and then baru kita setting on the road. Pilot jet berapa, main jet berapa yang paling sesuai. Alhamdulillah. Tadi dah hidup. Mungkin pilot jet pada awalnya tak berapa ngam. Jadi aku dah besarkan pilot jet, senang je hidup. Alhamdulillah. 10 tahun ni motor ni tersadai. Tapi itulah, dia belum berapa cantik lagi timing dia. Aku nak check dia punya tuti masuk tak masuk. Thank you.
Alhamdulillah, pam tuti berfungsi baik, nak cuti lancar, jalan masuk semua okey. Cuma timing tak berapa cun. Mungkin tak cukup berapa panas sebab motor ni tak ada thermostat, nak kena rem lama. Dan aku cuba start balik. Setting dia punya timing dan bagi dia running dulu. Okey, aku nak test tata jalan raya, minyak brek depan belakang aku belum isi. Yang penting ini motor hidup dulu. Dah lama dia tidur ni, 10 tahun dia tidur.
Okey eh, kan? Kalau lihat pada temperature meter ni, motor ni lambat lah naik dia punya suhu sehingga 80 celsius. Suhu idle TZL 80 celsius eh. Jadi dia tak ada, tak ada thermostat, jadi enjin lambat panas lah. Untuk pergerakan power valve ni, alhamdulillah setting tepat. Apabila kita rem dia bergerak, jadi dia mengikut pada RPM, kelajuan RPM lah pergerakan servo tu untuk tarik power valve. Okey, jadi aku tak boleh rem tinggi-tinggi pasal motor buat overhaul untuk test ni, jadi kita steady and slow dulu. Aku tengok kat radio ni, pada mulanya aku ingatkan dia bocor. Tengok nampak mintik-mintik kan. Aku dah terpodahi lah. Aduh, hai. Radiator pula nak kena repair. Tapi alhamdulillah bukan bocor. Bukan bocor. Sebenarnya dekat bahagian sebelah sana tu, aku tak sambung dia punya kabel. Tak sambung dia punya hose. Jadi bila suhu panas, dia tendang air tu keluar lah. Semua bahagian coolant eh, enjin, block, aku dah check. Alhamdulillah good, tak ada leaking. Enjin tak ada leaking, coolant tak ada leaking, exhaust pun tak ada leaking. Alhamdulillah, alhamdulillah. Okey geng, ini suhu dalam keadaan enjin dah running lebih kurang 15 minit juga. Aku dah rem. Suhu 90 tu standard. On the road TZM biasanya suhu average 80 ke 85. Itu dia kena angin ya, dia punya radiator. Yang ni tak ada angin, jadi dia suhu tinggi sikit lah. Yang penting jangan melebihi 100 celsius. 100 celsius tu ada bermasalah tu kita punya enjin tu. Orang kena check dia punya sistem coolant, dia punya sistem block. Ada yang tak kena. Alright geng, itu saja video untuk kali ini. First start engine selepas 10 tahun sadai. Aku pun ada senang hati. Channel ni daripada mula first episode dan hari ni episode engine ni dah start. Dah hidup. Oh, memang puas lah. Buat owner motor, selamat kembali ke alam muda. Okey lah. Okey, jo. Okey, so jumpa lagi. Stay tune, subscribe channel aku. Like, comment dan juga share. Bye-bye dan jumpa lagi.